Ya, kejadian sekitar pukul 21.00 barusan saja. Kendaraan truk yang tronton ini melaju dari arah Semanggi, dari depan DPR MPR menuju ke arah Sigi. Kemudian disampainya di TKP, ini kan menurun. Tadi pengakuan awal dari drivernya itu remnya belum, tapi nanti masih kita pastikan lagi. Kemudian turun, tidak bisa mengendalikan, hingga kemudian menerobos pagar dan terjun ke bawah. Kebetulan pas di bawahnya pas melintas sebuah kendaraan dinas, hingga menimpa kendaraan tersebut. Nah, tapi alhamdulillah mujizat tidak ada korban luka berat. Ya. Saat ini ada dua orang pengemudinya semua dalam keadaan selamat. Kita sudah panggil ambulan untuk diperiksa. Sementara satu orang yang berada di samping pengemudi. Sebelah kiri. Nah, satu langkah dilakukan. Hari ini kita sedang proses evakuasi dari kendaraan truk maupun kendaraan dinas tersebut. Terus kita juga mengamankan dari si supirnya yang masih ada kita amankan. Kemudian juga kira mungkin kita adakan pertolongan korban. Pak, untuk lalu lintas sendiri pengaturannya seperti apa, Pak? Kalau lalu lintas karena kebetulan ini kan jalan memang jalan potong ya, jadi tidak terlalu mengganggu arus. Yang kita lancarkan adalah orang-orang yang tadi nonton terjadinya, sehingga sempat terjadi kepadatan, tapi sekarang sudah lancar. Pak, itu mobil yang di situ ada berapa orang, Pak? Yang mobil yang dua orang juga? Nggak ada yang luka berat kan, Pak ya?